Oke, kita akan teruskan dengan sudut berkaitan dengan garis lari dan garis rentas lintang. Oke, ada tiga, iaitu yang pertama sudut sepadan, yang kedua adalah sudut selang sili dan yang ketiga adalah sudut pedalaman. So, kita akan tengok kepada sudut sepadan terlebih dahulu. Oke, sebagai contoh ini adalah garis lari, pasangan bagi garis lari dan satu garis rentas lintang. So, apakah sudut sepadan yang berada di sini? So, A dilabelkan akan sama dengan W. A sama dengan W, okay, manakala B akan sama dengan X, okay, C akan sama dengan Y dan D akan sama dengan Z. So, ini merupakan sudut sepadan bagi garis lari dan garis rentas lintang. So, bagaimana pula kalau ditambah satu lagi garis rentas lintang di sini? So, kita akan tengok sudut-sudut yang ada dekat sini. So, kita akan buat empat lagi sebagai contoh yang ni sama macam ni, empat lagi sifat-sifat atau ciri-ciri bagi sudut sepadan. So G akan sama dengan S lah. Ha, G akan sama dengan S, H akan sama dengan T, I akan sama dengan U dan satu lagi J akan sama dengan V. So ini merupakan ciri-ciri atau sifat-sifat bagi sudut sepadan. Jadi kita teruskan dengan B, iaitu sudut selang seli. Okey, sudut selang seli sama juga dengan garis yang tadi ya. Cikgu gunakan satu contoh yang sama juga. Okay, sudut selang seli sebagai contoh, okay, A akan sama dengan P. Okey, sudut A akan sama dengan P dan sudut B akan sama dengan Q. So, macam mana awak nak tentukan? Senang sahaja. Okey, guna macam ni ya. Ni. Bentuk ni, bentuk Z yang terbalik ni. Z terbalik ni, jika yang berada kat dalam ni, dia akan samalah. A akan sama dengan P. Okay, A akan sama dengan P. Guna bentuk macam ni lah, Z terbalik ni. Dan satu lagi, dan satu lagi bentuk macam ni lah. Dan satu lagi bentuk macam ni. Huruf Z, so B akan sama dengan Q. Okay, B akan sama dengan Q. Okay, seterusnya kita akan tengok kepada C, iaitu sudut pedalaman. Okay, ini adalah contoh gambar rajah bagi sudut pedalaman. Okay, sudut pedalaman berbeza sedikit dengan sudut sepadan dan sudut selang seli, di mana sudut sepadan dan sudut selang seli dia akan jadi sama. Tetapi sudut pedalaman, awak akan tambah sudut pedalaman tersebut akan menjadi 180. Sebagai contoh, ini adalah contoh bagi garis lari dan dua garis rentas lintang. Okay. Ada A, B, C, D, ada W, X, Y, Z. Okay, kita akan tengok yang ni dulu. Kita akan compare yang ni dulu, iaitu dua garis lari ni dan satu garis rentas lintang. Awak jangan compare yang ini dengan ini. Salah eh. Yang awak kena bandingkan adalah dua garis lari dan satu garis rentas lintang terlebih dahulu. So, ini dulu awak kena bandingkan. So, kat mana sudut sudut pedalaman yang ada di sini? So, baik kita akan tengok sudut pedalaman yang ada di sini adalah ini bentuk dia. Saya dah highlightkan dengan color garis hitam yang pekat ni, yang tebal sedikit. So, sudutnya yang ada dekat garis ini adalah B dan W lah. So, B tambah W akan sama dengan 180. Ha, beza sedikit dengan sudut, dua sudut yang tadi. Di mana yang ini awak kena tambah duanya akan menjadi 180. Dan satu lagi sudut pedalaman bagi dua garis lari dan satu garis rentas lintang di sini ialah, di sinilah. Okay, C dan Z. Ha, C tambah Z bersamaan dengan 180. So, pastikan awak kena tengok betul-betul. Awak kena bandingkan betul-betul garis selari dan garis rentas lintang. Okay, so, kita tengok yang sebelah sini. Okay, kita tengok di sebelah sini, iaitu dua garis selari dan satu garis rentas lintang. Okay, ini adalah garis larinya. So, ini adalah garis rentas lintang. So, garis, so sudut yang ada dekat sini iaitu sudut berdalaman di sini, iaitu I dan V, iaitu I tambah dengan V bersamaan dengan 180. Dan satu lagi sudut pedalaman yang ada kat sini adalah pada garis kat sini dan sudutnya berada kat dalam lah. H tambah dengan S bersamaan dengan 180. So, daripada ketiga-tiga sudut tadi, kita sudah memahami ada tiga sudut berlainan jenis yang
berkaitan dengan garis lari dan garis rentas lintang. Okey, terima kasih kerana menonton. Sehingga berjumpa lagi dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.